Fadil juga katanya. Jajan kah sama Nabil? Terus lu bilang enggak, masih teman. Ya udah. Terus kenapa dong? Lagi juga lu enggak pernah upload foto sama Nabil. Ya kan, tandanya enggak mengakui juga. Ya enggak sih? Iya kan benar begitu, Pak. Iya kan ya? Gimana kalau iya, begitu? Main enggak ya boleh, tapi nya marah-marah. Tahu lu siapa, Mia? Coba sadar dulu. Gimana dia nanti nyari profesi cara lain? Eh, Patia lu jangan banyak bacot ya, Patia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lu sama gua Nabil. Kali ini gua bakal prank Mila. Permintaan dari kalian-kalian semua. Jadi gua mau ngeprank. Gua teleponan sama cewek dan ceweknya ini temen dia juga. Namanya Patia, ya kan? Pokoknya gua nelpon seakan-akan kayak si Patia tuh mengkhianati si Mila. Padahal cuma bercanda. Gua pengen tahu reaksi Mila kayak gimana. Di isi pembicaraan itu pokoknya mah gue pengen mancing-mancing supaya si Mila tuh marahnya kayak apa, kan gue pengen tahu, penasaran nih kan. Oke, nggak panjang lebar, kita telepon dulu si Patia. Patia benering. Oke, lagi cuci piring ini orang. Halo, assalamualaikum. Halo. Pat, Nabil. Oh ya. Kenapa, Pat, ini gue lagi opening ya, nanti gue telepon lagi. Nanti pokoknya, nanti seakan-akan pokoknya lu tuh kayak mengkhianati si Mila lah di pembicaraan itu. Nanti gue pancing-pancing sama gue. Oh, oke. Supaya... Katanya selingkuh gitu. Ya enggak, maksudnya kayak gitu dah. Pokoknya bikin si Mila marah lah intinya mah. Ya udah. Nanti 10 menit atau 5 menit gue telepon lagi ya. Oke. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Lu pada penasaran pada ya. Pengen tahu reaksinya tuh si Mila kayak apaan. Gue udah feeling sih. Duh, bocah pasti ngadat sama gue. Digetok bisa gue sama asli. Gue pengen bikin dia nangis sih sebenarnya. Kalau marah-marah doang mah gak asik. Gak biasa. Kan kalau pengen nangisin gue juga sedih. Lihat ya. Cet, orang gue nangisin kesian juga kan begitu. Tungguin. Pantengin sampai abis. Simak baik-baik. Oke. Ngomong-ngomong orangnya kemana nih? Lagi di air kan? Datang. Gue set kamera dulu. Set. Diam. Kita menunggu. 5 minutes later. Asyik. Kamu bawa buat matahari sih? Nanti lah bangkunya, ke depanan dikit. Udah makan. Kamu kenapa kalau bawa matahari? Ya bisa ngetok layangan biasanya begitu mah. Makan dulu. Lihat dulu TikTok. Papali. Dia ngomong-ngomong gitu pakai baju kok sama hari ini ya? Kamu yang ngikutin. Aku tanya deh sama kamu nih ya. Kamu mandi jam berapa tadi pagi? Jam 9. Oke, okay. Kamu pakai baju jam berapa? Jam 9. Mandi jam 9, pakai baju jam 9 basah yang ada tuh baju. Lebihnya dikit, 9:30 kayak tuh. Iya, kenapa emang? Kalau aku pakai baju dari pagi, dari jam 8. Oh ya? Iya, berarti duluan aku, kamu yang ngikutin. Kan ngeliat juga enggak. Kamu di mana, aku di mana? Emang kita mandi video callan kan kagak. Banyak kata. Ya harus pengen bikin ini. Ya. Begini nih kecil kebanyakan makan kacang panjang. Dilempengin enggak bisa belok lagi. Bil. Makan apa ya kita? Ih, Bi, aku kocak banget ya nama perusahaan namanya. Aku tahu. Tadulur apa? Bi, woi, seat belt pakai lupa. Apa seat belt? Dong. Pakai. Itu perusahaan namanya bagus ya? Mana? PT Untung Terus, berarti dia kagak pernah bangkrut. Itu hanya sugesti untuk enggak bangkrut. Ya. PT
maju terus buat nih, keren tuh PT gak pernah bangkrut. Kalau bangkrut tuh didoainnya untuk di makaroni, makanya enak banget. Wah, panas banget. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini sama aku teh? Maaf. Sering mukulin, galak sama aku. Biasanya juga nggak nyelo biasa. Iya nggak, maksudnya biasanya kan nggak segalak-galak itu tahu batasan. Ini mah enggak. Kapan galak? Aku nggak galak. Ntar kalau aku punya cewek lagi gimana? Apaan sih maksudnya? Ya gitu, gimana itu? Yang lebih lembut, gak marah-marah gitu? Ya marah, cuman kan yang begitu dah gimana nih? Boleh gak? Apaan? Enggak lah, gila. Candaannya gak bagus. Tuh kan. Enggak, jangan marah-marah, enak lah. Tuh, jangan cemberut apa? Riang ke riang. Riang ke riang, gimana nih riang? Bercanda gimana gitu. Emang kenapa sih kalau aku marah-marah? Jangan marah-marah atuh. Aduh. Nomor yang mana lagi namanya? Aku tuh beli barang nih dia. Kayak semacam mesin buat apa namanya tuh? Buat kipas. Halo, Miko. Lagi di mana, Pak? Oh, lagi di jalan. Itu pesanan gue udah sampai. Pesanan ini kan apa pokoknya mah kipas angin. Udah sampai. Oh, udah sampai pesanannya. Kapan yang gue bisa ambil ya? Lu sibuk enggak? Besok sih bisa, atau enggak malam ini juga boleh. Oh, iya udah malam aja kali ya sambil kemana ke gitu main. Iya, gabung ya gua. Iya. Ayo temenin gue yuk. Ayo, kemana ya? Nonton sekalian. Iya, ya. Ayo gas, jam berapa ya? Jam berapa ya? Jam 5-an kali ya. Boleh. Jam 5? Oh, boleh jam 5. Tapi Mila gak apa-apa kan? Si Mila mah gak apa-apa, dia mah anteng di rumahnya. Ntar gue beli. Kan, gue di sebelah lu. Mila gak apa-apa kali, gue ngajak Nabil itu nonton sekali. Iya. Gak ada apa-apa kali, Mila. Ya udah sih, gak apa-apa ya. Aneh aja gitu. Kok tumben? Tumben mau jalan, anjay. Aku kan mesen barang di dia, kipas angin, iya. Mesen kipas angin. Iya, biasanya angin juga. Kalian tapi jalan enggak jemput ya, Bil? Iya. Barangnya kan gede. Barangnya gede. Terus enggak ngajak gue gitu? Ya kan takut kamu enggak bisa. Ah, kamu enggak nanya tuh sama aku bisa apa kagak? Ya kan biasa kamu sibuk. Gila, apa? Ya seru ya, sih itu. Kalian doang, gak ada apa-apa kali. Ntar kita pot deh. Iya, ntar kita sambil video call deh ya. Iya. Kita video call. Gak apa-apa, bentaran doang. Gak ada apa-apa. Mumpung sekalian lu teh kita ke Ayon kan. Terus udah itu H&M lagi pada diskon. Ih, juara. Tapi gue gak nyangka. Gak apa-apa kan, Bill? Gue gak nyangka aja, pot sama lu kok berani gitu. Jalan sama cowok gue, gila apa? Ih, gue gak ada niat jalan. Jangan, jangan. Jadi aku ngambil barang di Sipatia nih sekalian keluar kan kali sore bete Sipatia. Ah, helah itu mah namanya modus tau nggak? Modus itu. Lu mau ikut? Ya udah, Bil ajak aja lu mau ikut. Aku mau ikut. Tapi duduknya di belakang ya. Iya, tuh di belakang megangin kipas angin. Megangin kipas aku pegang. Oke. Sumpah lu pada nyebelin banget sih. Emang? Ih. Lagian aku nggak gue. Lagian aku nggak lama. Harga diri, gue ngapain ikut harga diri? Ya sebentar. Wah, lu pat nyari masalah sama gua lu. Sebentar doang, kenapa sih, Mil? Pat, sekarang film apa yang lagi rame, Mat? Ini sih, Doraemon tuh. Wih. Kita kesananya pakai baju kebaya. Wih, juara Adi, kebaya Doraemon biru ya. Mau nikah. Gua pakai baling-baling bambu. Iya, bener. Ini kan Doraemon yang mau nikah, tau gak sih? Lagi rame banget di TikTok pada pakai kebaya datangnya. Tuh dia bener. Kita kapalan gitu gak sih? Boleh, gua punya, warna, gua punya baju nih biru. Kapalan warna aja okay, kali ya? Udah yang cocok banget. Ih, gila. Oke, mati ya. Siap. Gua biru ya. Oke. Nanti jangan pakai mobil ya, ke sananya. Iyalah, gimana dong? Pintu ajaib. Iya sih, biar cepat pakai baling-baling. Ih, juara. Iya, gua di sini patung. Kagak diangkat.
Nabil kan temen gue juga. Ya emang lu gak punya cowok, lu kenapa gak jalan sama cowok lu? Kan gue jomblo, lu lupa sama gue. Apa lu udah jomblo kemarin masih punya cowok? Gak punya, diduain gimana ya? Iya, makanya kan adeknya Nabil tuh temen gue juga. Lagi juga Nabilnya gak keberatan, kenapa lu marah-marah deh? Ya kan gue mah sambilan ya Pat, yang ngambil barang ya kan. Iya, lama ini sebentaran juga, ngambil juga barang. Lu kalau mau ikut gak apa-apa, ayo. Itu kayak elah kayak modus tau gak? Udah mak lu diduain lagi sakit hati, nanti lu curhat sama si Nabil dan si Nabil iba sama lo, dan si Nabil tiba-tiba jatuh hati sama lo. Udah kebaca sama gua, udah kebaca. Kalau gua jahat sama Nabil kan Nabil sebagai cowok, dia bisa ngasih saran kali ke gue. Itu speak racun tau gak, dari cewek racun tau gak? Itu cuma mau nabur benih doang tuh di hati si Nabil, yakin gua. Dia tolong jelasin dong ya. Sih, aku nggak ngambil barang ini. Ya kamu kan nggak beli. Kamu tuh punya cewek, lu ngajak ngapain ngajak cewek lain? Lu maksud? Bentar. Perasaan lu nggak jadi sama Nabil juga katanya. Jajan nggak sama Nabil, terus lu bilang nggak masih teman, ya udah. Terus kenapa dong? Lagi juga lu nggak pernah upload foto sama Nabil. Ya kan, tandanya nggak mengakui juga, ya nggak sih? Iya kan bener begitu Pat, iya kan ya? Gimana kalau iya, begitu? Main nggak boleh, tapi nya marah-marah. Tahu lu siapa Mia, coba sadar dulu. Asli ya Pat, lu nyebelin banget. Ya setidaknya lu hargain gua deket sama dia ya belum prosesnya sampai pacaran. Pa, tapi setidaknya gua udah deket gitu loh. Gua udah deket. Proses lama banget. Gimana dia nantinya nempel ke cewek lain? Patia, lu jangan banyak bacot ya Patia. Apa tadinya aja sosok iya, aja ya. Kok lu yang ribet? Bentar lagi lahiran ya Patia. Sumpah. Patia, lu daripada ngoceh di telepon, mending lu ketemu. Mending lu ketemu bener, sama gua langsung. Gua enggak mau tahu, gua ya pengen udah, ketemu sama lu. Kan gua bilang, terserah aja Nabi. Oke. Kan dia megang kipas angin di belakang. Tapi sumpah ya, sampai detik ini lu tuh enggak tahu diri, tahu enggak? Kenapa gua enggak tahu diri? Dia yang beli barang di gue kok, terus kenapa? Iya setidaknya. Siapa? Ya lu marahin Nabi lah, kenapa lu marahin gua? Jadi marah ke gua? Enggak lah, kan di gua enggak salah apa-apa, Pak. Gua kan beli barang. Samanya kamu juga. Kan aku beli barang di Pak. Dia yang ngajak gue nonton barangnya lagi. Sumpah gak punya hati banget. Ya setidaknya lu teleponan kayak gini ya, jangan di depan gua, jangan di samping gua Nabila. Lu setidaknya punya hati tau enggak? Di belakangnya aja, enggak usah depan dia. Ya kan aku ngomong jujur di depan kamu. Enggak usah bilang. Aku di depan. Ya Pat ya. Kan gua jujur ya, gua ngomong ngelepon depan si Mila. Kalau gua ngomong di belakang berarti gua salah. Iya, namanya selingkuh bego kalau misalnya lu di belakang dia. Lagi juga kalau lu selingkuh kan lu bukan pacarnya, gimana sih? Diakuin enggak nih. Gua mah jadi lu gak mau, Mil. Cowok juga butuh kepastian tau. Bener banget Pat, ya Allah Pat. Ya ntar sore jadiin Pat, sore jadiin lah. Lu deketin gua selama ini, Nabila. Lu deketin gua selama ini sia-sia. Kenapa tuh? Udah gak respect gua sama lu. Ya gua mah akui-kui aja. Yang pasti gua kasih tahu, cowok juga butuh kepastian. Lu aja kan gak dianggap bego berdua. Ya. Ngomongnya juga masih teman ke gua. Iya. Turun gak lu? Turun gak? Pat, gua disuruh turun, Pat. Sana pergi. Patia, gua gak mau tahu ketemu sama gua sore ini. Oke. Kuy, Mil. Pat, ntar sore si Mila ajak nih. Dia jangan kira-kira dia pakai krep, Bil. Turun, Bil. Turun lah, harga diri dong. Turun. Hati-hati ya. Udah. Wah, hilang dia ngadat. Dia ngadat, Ba. Apa tuh turun? Apaan maksudnya? Pat, jangan muncrat apa kalau ngomong. Turun gak? Ini Pat, ya dengerin dulu. Aku udah. Gue bisa bawa mobil sendiri, awas. Aku udah. Apaan? Bisa apa?
Apaan sih lu pada? Kamu tuh aku pun. Itu kamera. Halo, dadah. Tuh. Fatia enggak bercanda. Fatia ngebongkar lu. Fatia. Enggak. Emang itu prank. Lu beneran. Jadi lu ceritanya lu sama Nabil sekongkol buat prank balik gua. Karena gua suka ngeprank kalian. Udah matiin gua sebelah malam. Ah, gua pikir lu sahabat racun. Gua pikir lu sahabat racun. Masuk. Udah, bye-bye. Matiin enggak? Dadah, kasih. Kok gua yang makasih? Aduh. Pat, udah ya. Makasih, Pat. Oke, ya. Assalamualaikum. Udah naik, bro. Tadi lu pakai mobil aku, jadi aku aja yang nyetir. Akhirnya di ngadat juga. Ini ya panas lah, kamu teleponan sama temen aku, temen deket. Ya kan aku emang udah kongkali kamu sama dia buat ngertiin kamu. Aku pengen tahu reaksinya kamu tuh panas atau bagaimana gitu kan. Sorry ya Ci. Apa itu? Kamu gak bakal nangis sama gua, tantang. Wow. Itu cewek kalau misalkan beneran gak prank, abis. Mau diapain sih Fatia? Deh, aku viralin lah. Diapain lagi? Kan dia selebgram. Jadi aku bisa jadiin dia konten untuk viralin dia biar tahu rasa. Ini udah pengen makan apa biar gak marah. Buru, pengen jajan apa? Raca. Raca, berangkat. Begitu tuh kalau gue segini ngeprank dia tuh. Di sela-sela udah beres ini kan, di ngadat. Ujung-ujung lo pengen apaan, ngadat. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow juga IG-nya Nami Official dan IG Nia Alawi dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, assalamualaikum.